ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى وما طغى لقد رأى من آيات ربي الكبرى لقد رأى صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita Tentu saja dalam majelis ilmu damai Indus Dan merangka memperingati spesial Isra' Mi'raj Dalam kesempatan kali ini kita bersiaran kembali Dari Masjid Ar-Royan Komplek BDN Jati Waringin Pondok Gede, Bekasi Pemirsa guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita Syekh Ahmad Al-Misri, Ki Haji Sumarno Syafi'i Dan Ustadz Soleh Mahmud Yang akan mengangkat tema berkaitan dengan menjadi ...diri yang mulia melalui, melalui peristiwa Isra Mi'raj. Tentunya masih bersama kami Damai Isaku yang dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين para tuan guru yang hadir para pemirsa TV1 dimanapun anda berada أحبكم جميعا في الله Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali di saat ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia, di tempat yang diridai Allah, dan di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dimanapun anda berada, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Islam ada kalau kita ngaji kitab Tauhid ada tiga bagian. Yang pertama bagian ilahiyat yang berkaitan dengan Allah. Ma yajib, ma ma ala Allah. Yang kedua bagian an berkaitan tentang para nabi. Yang wajib, yang mustahil, yang boleh bagi mereka. Bagian ketiga namanya as-sam'iyat. Sam'iyat itu hanya sesuatu yang kita dengar. Yang kita dapat beritanya. Yang tidak pernah kita saksikan. Sebagaimana kita dengar tentang siksa kubur. Dan kita dengar tentang neraka, surga. Dan berkaitan dengan sirat dan lain-lain hanya kita cuma mendengar ceritanya tidak pernah kita saksikan tapi karena ciri orang beriman sebagaimana Allah gambarkan alladzina yu'minuna bil bil ghaib, wa jadi di antara ciri orang bertakwa dan orang beriman dia beriman kepada yang gaib termasuk peristiwa yang kita bahas dalam pertemuan kita ini adalah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad. Kalau kita mengukurnya menurut akal kita manusia tidak bakalan masuk akal. Karena ini peristiwa yang luar biasa khariqah lil adah, maka Allah mengawali surat Al-Isra dengan kalimat subhanalladzi asra. Kalau kita perhatikan Isra Mi'raj ini berbeda Isra adalah as-sayru lailan berjalan di malam hari. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian al-mi'raj as-su'ud ila a'la. Mi'raj itu naik ke atas karena Nabi SAW naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid kemudian ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau kita lihat surat Al-Isra, Allah mulai dengan Subhana. Subhana artinya apa? Maha suci Allah dari segala kekurangan. Sucikan Allah dari segala kekurangan. Dan sucikan Allah bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Karena kul huwallahu ahad. Allah Maha Esa dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya. Maka jangan ngukur kemampuan anda sesuai dengan kemampuan Allah. Kalau kita bilang Allah hidup, betul? Kita hidup, betul? Apakah kehidupan Allah sama dengan kita? Laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Surat Asyura ayat 11. Tidak serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka karena Allah mulia, Allah memulai cerita yang tidak masuk akal manusia, kalau diukur sesuai kemampuan kita, maka Allah mulai dengan subhanalladzi asra. Makin besar kekuatan, makin berkurang waktu. Saya perjalan dari sini ke Monas. Kalau jalan kaki, apakah sama dengan naik sepeda? Apakah sama ketika naik motor? Apakah sama ketika naik uh, mobil? Apakah sama ketika naik bis? Apakah sama dengan naik kereta? Apakah sama dengan naik pesawat? Berarti makin besar kekuatan, makin berkurang waktu. Apalagi kita mengukur sesuai kekuatannya Allah subhanahu. Inna ala kulli syai'in qadir. Inna amruhu idha arada syai'an Lahu lahukun. Maka makin besar kekuatan Allah Jalla jalla Sang Khalik yang menciptakan kita, yang memberi rezeki, yang mengatur semua makhluknya. Maka makin berkurang waktu, maka Allah memberjalankan Nabi Muhammad dalam sebagian malam. Maka Allah katakan subhanalladzi asra. Asra apa artinya? Allah telah memperjalankan Nabi. Halo? Allah telah memperjalankan siapa? Berarti dalam ayat ini yang kita faham maknanya. Allah memperjalankan Nabi. Apa Nabi jalan sendiri? Berarti Allah memperjalankan. Maka kita ukur sesuai kemampuan Allah subhanahu maka subhanalladzi asra Allah yang memperjalankan kalau sudah urusan Allah maka jangan masukkan akalmu yang terbatas sebagai makhluk masuk ke ariannya Allah asra bi abdihi dengan hambanya ini perjalanan spiritual Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi agar Allah menghiburnya pada saat itu istrinya tercinta Khadijah wafat pamannya Abu Thalib wafat Beliau ke Taif tidak ada satupun menerima dakwah Nabi. Allah ingin menyampaikan pesan mulia kepada Baginda SAW, wahai Muhammad Rasulullah, jika penduduk bumi tidak menerima Engkau, saya akan sambut Engkau dengan para penghuni langit. Semuanya disambut semua malaikat, disambut sampai Allah hidupkan para nabi dan rasul, agar mereka menjadi makmum di belakang Rasulullah sebagai bukti kemuliaan Allah untuk Baginda Sallallahu Alaihi maka kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi tapi apakah Nabi bangga dengan kita atau tidak Nabi mengakui kita sebagai umatnya apakah Nabi kita mengakui bahwa diri kita sebagai pengikut Nabi apakah Nabi mengakui kita benar-benar umatnya atau tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah jalla Jalalu, dalam peristiwa yang sangat mulia ini sebuah peristiwa untuk menghibur baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah turunkan Nabi Isa khusus dari langit dan hidupkan 124 ribu Nabi dan 310 Rasul semua dihidupkan untuk baginda sallallahu agar mereka semua menjadi makmum di belakang baginda sallallahu alaihi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan baginda Apakah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sia-sia? Tidak. Allah ingin memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Maka kita sebagai orang beriman kita harus mengambil banyak pelajaran dan hikmah dari perjalanan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah umat Nabi Muhammad SAW masih dalam kegelapan atau sudah mendapatkan begitu cahaya? Kita alhamdulillah dapat cahaya Islam. Kita dapat cahaya Al-Qur'an. Yang penting apakah kita masih berpegang teguh kepada ajaran Al-Qur'an, kepada ajaran Baginda sallallahu atau tidak? Itu pertanyaan yang harus ditanyakan pada diri kita. Apakah kita masih berakhlak dengan Al-Quran? Berdakwah dengan akhlak Al-Quran Dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran Jawabannya di dalam hati kita semua masing-masing Semoga senantiasa kita diberkahi Allah Amin, ya, Allah, ya Rabbi, al -Amin. Terima kasih Syaihuna Yang telah memberikan gambaran kembali kepada kita Betapa peristiwa Isra' Mi'raj Adalah peristiwa di luar akal kita Di luar jangkauan kita Bagi orang beriman Dia akan mengatakan na na. Saya dengar dan saya ta'ati Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman Maka mereka hidup terus menerus di dalam dalam keraguan. Na'udzubillah min dalik. Lantas bagaimanakah kaitan antara peristiwa besar Isra Mi'raj dengan kualitas tentang keimanan kita sendiri? Insya Allah Ustadz Solmed akan memaparkannya dalam segmentasi selanjutnya tentunya. Masih bersama kami, Damai Indonesiaku.